Nikmat dan kebanggaan kita ini adalah anugerah yang dititipkan Allah kepada kita, menyimpan berbagai macam keindahan yang tak terhingga. Alamnya yang menghiasi tiap sudut, budayanya yang membuat insan berdecak kagum, dan tingkat religiusitas masyarakatnya yang membuat hidup dan hati menjadi tenang. Di tempat inilah sebuah madrasah berdiri dengan kokoh dengan tekad membentuk generasi emas berkarakter Qur'ani yang mampu menghadapi dunia dan siap menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Selamat datang di MI Miftahul Huda Ngeco. MI Miftahul Huda terletak di Jalan Raya Ngerco nomor 113, Kandat, Desa Ngerco. Sebuah desa dengan limpahan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Madrasah yang sangat kita cintai ini berdiri sejak 14 Maret 1976. Di usia yang hampir setengah abad ini, kami masih mempunyai semangat menyongsong visi terwujudnya generasi Qur'ani yang berintak, berakhlakul karimah, berpengetahuan, dan terampil. Untuk menunjang proses pembelajaran, MI Miftahul Huda memiliki sarana-prasarana yang memadai dan terus berkembang dari hari ke hari. Di antaranya, ruang kelas. Laboratorium komputer dengan koneksi internet. Halaman madrasah. Perpustakaan umum dan pojok literasi pada masing-masing kelas. Musala madrasah. Ruang guru, ruang kepala madrasah dan bimbingan konseling. MI Miftahul Huda berkomitmen melakukan pembelajaran dengan mengaktualisasikan program 3-in-1 Plus, yakni pembelajaran formal MI Miftahul Huda Ngerco. Memperluas pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan minat dan bakat siswa dengan cara yang menyenangkan, MI Miftahul Huda memfasilitasi siswa-siswi dengan berbagai ekstrakurikuler. Di antaranya ekstrakurikuler Kurikuler English Class, ekstrakurikuler tenis meja, ekstrakurikuler atletik, ekstrakurikuler catur, ekstrakurikuler pidato. Ekstrakurikuler melukis, ekstrakurikuler kaligrafi,
ekstrakurikuler voli. Ekstrakurikuler bulu tangkis. Dan ekstrakurikuler silat. Pada tahun 2022 sampai 2023, siswa-siswi MI Miftul Huda telah berhasil meraih berbagai prestasi yang membanggakan dalam berbagai ajang perlombaan, baik tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Qadir anar rasulu bima